Baik teman-teman, di soal kali ini diketahui ada 52 dikali 8 kemudian dibagi 16. Nah, kita diminta untuk menghitung hasil dari operasi hitung tersebut. Baik, kita coba langsung jawab ya. Ini saya coba tulis dulu soalnya. 52 dikali 8 dibagi 16 ya. Untuk operasi hitung campuran di mana ini perkalian dan pembagian muncul bersama, maka kita kerjakan operasi dari yang paling kiri. Jadi ini yang akan kita hitung dulu, baru kemudian hasilnya dibagi 16 ya. Jadi langkah pertama kita hitung 52 dikali 8 ya. 52 dikali 8 saya tulis susun ke bawah. Ya, 2 kali 8 itu 16, 6 menyimpan 1, 5 kali 8 itu 40 tambah 1 yaitu 416 ya. Jadi ini saya tulis sama dengan 52 dikalikan 8 hasilnya 416. Jadi 416 dibagi 16. Ya, jawabannya berapa? 416 dibagi 16. Nah, ini bisa kita bagi ya dengan pembagian kurung 416 dibagi 16. Nah, 16 dikali berapa mendekati 41 ya, dikali 2, 2 kali 16 itu 32. Kita kurangkan 6 nya ini boleh turun ya. Kemudian 41 kurangi 32 itu 9. 96 dibagi 16 itu 6 ya. 96, jawabannya 26. Jadi nilai dari atau hasil dari operasi hitung di atas sama dengan 26.